Haleluya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam Roh Kudus. Puji Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-8. Kemarin kita sudah menyelesaikan malam ke-7. Hari ini kita juga akan melanjutkan ibadah kita di malam ke-8. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, semua pasti sudah berbuka puasa ya hari ini ya. Tadi pukul 6 sore sampai pukul 7 malam kita berbuka puasa dan kita menikmati berkat Tuhan ya. Dan pukul 8 hari ini waktu Indonesia bagian barat, mungkin 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan 10 waktu Indonesia bagian timur. Kita sama-sama kembali live di malam ke-8 ini. Saya menyapa buat kita semua, Shalom, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, di hari ke-8 ini, di hari Jumat, kita sudah sama-sama berpuasa 7 hari lamanya ya saudara ya. Tapi terus, gak usah khawatir, gak usah takut, Roh Kudus memberikan saudara dan saya kekuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan Shalom bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung. Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB. Dan juga yang ada di Papua dan sekitarnya Indonesia bagian timur ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Semenanjung Sabah Sarawak, yang kita kenal sebagai negara Malaysia. Dan juga yang ada di Timor Leste, yang ada di Jepang, di Hong Kong, di Singapura, Brunei, Darussalam, Amerika Serikat, di Inggris, rekan-rekan saya yang ada di Eropa. Shalom, selamat malam buat kita semua. Haleluya. Saudara boleh bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Saudara memberkati banyak orang yang mungkin hari-hari ini mereka sedang berbeban berat, mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mengalami jalan pintas, jalan buntu, ya gak tahu harus kemana. Kiranya melalui kepanjangan tangan saudara, saudara bisa menolong hidup banyak orang, memulihkan banyak orang lewat cara membagikan siaran live ini. Baik di beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup Telegram, grup WhatsApp, dan di seluruh sosial media kita yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, Shalom buat kita semua. Ayo semangat. Haleluya. Ibu Evi, selamat malam, Bu. Haleluya. Kota Malang sudah hadir ya, rekan-rekan semuanya. Dan juga Ibu Hana, puji Tuhan, Shalom sudah hadir malam hari ini. Dan rekan-rekan semua yang menulis chat-chat, Shalom semua. Rekan saya sebentar lagi, Pastor Michelle akan memimpin kita pada pujian dan penyembahan. Dan juga ada Parakletos Worship yang akan memimpin lewat piano. Biarlah dan kiranya pujian penyembahan kita ini menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, malam ke-8 ya. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami ada di malam ke-8 di ibadah malam Roh Kudus. Biarlah Bapa, Engkau menyatakan kuasamu, anugerahmu, sukacitamu, damai sejahteramu dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami, berkatilah kami, jamah kami malam hari ini. Biarlah malam hari ini menjadi malam luar biasa buat hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Lewat kuasa darah Yesus, Engkau memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus, take over ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati tim Parakletos Worship, Pastor Michel yang akan memimpin ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi Pastor Michelle akan memimpin kita. Saya serahkan mimbar ini kepada beliau untuk memimpin saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan jangan beranjak dari live ini, karena setelah pujian penyembahan dinaikkan, saya akan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di malam ke-8 ini.
dengan tema karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Michelle dan juga para kelulus worship. Saya serahkan mimbar ini ke dalam tangan kalian untuk memimpin kita masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Michelle. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama malam hari ini kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan, Jesus I love you more. Jesus I love you more. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jesus I love you more. Jesus I love you more. Jesus I love you more. Than anything, I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love you more. Jesus, I love than anything I love. We love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, I love you, Jesus.
Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Kita sama-sama sudah memuji, menyembah Tuhan. We feel His presence di malam Roh Kudus ini. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan saudara semakin hari lepas hari. Sakit saudara diangkat, kelemahan tubuh saudara diangkat. Saudara mengalami banyak pertolongan Tuhan. Apapun latar belakang saudara, apapun kepercayaan saudara, Yesus adalah jawaban dari segala permasalahan kehidupan umat manusia. Dia berkata dengan jelas dalam firman-Nya, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kata-kata ini benar-benar membuat hati saya nyes, tersentuh bahwa pertolongan pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Di saat dunia gak peduli dengan kita. Di saat dunia gak peduli dengan pergumulan kita. Di saat dunia gak peduli dengan nasib kita. Di saat dunia gak peduli tentang keadaan kita. Masih ada satu pribadi yang peduli, yang berani berkata, "Mari datang kepadaku.
aku akan memberikan engkau kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik. Kiranya saudara, malam hari ini kita semua sama-sama melalui ibadah malam Roh Kudus yang ke-8 ini, kita datang kepada Yesus, kita surrender to Him, kita serahkan kepada Tuhan, kita bergantung, kita mengandalkan pribadi Tuhan, dan Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, semua ketakutan, keputusasaan, keberserahan kita, semua sudah di take over oleh Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, khususnya dalam mendengarkan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan. Sudilah saudara membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara yang di Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bandung, di luar-luar kota, di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, Indonesia bagian timur, silakan bagikan siaran live ini. Bapak ibu saudara yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, silakan bagikan. Yang di Timor Leste, silakan bagikan. Silakan dibagikan. Agar saudara mengalami sesuatu yang dahsyat di malam hari ini. Bapak ibu, sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan di malam ke-8 ini, saya ingin mengajak setiap bapak ibu saudara dan kita semua, sama-sama kita berdoa. Abah, Shemani la tefillat, ani roze tefillat, ya Abah, Ruach Adonai Elohim, alayaan masa Adonai oti lebaser, anafim selahani lahamos, lenis baralep likro lisbuyim, deror wela asurim pekach. Aba, ani ohef otka, ani ohef otka. Amin. Haleluya. Saya sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini yang berbicara tentang karunia Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya perlu karunia Roh Kudus. Saya juga perlu buah Roh Kudus. Nah, besok di hari ke-9, di malam ke-9, saya akan berbicara tentang buah Roh Kudus. Satu buah, 9 rasa. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. Agak panjang ya malam hari ini firman Tuhan. Ada dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Dan nanti juga dilanjutkan dalam Roma pasalnya yang ke-12. Ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. 1 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 4 sampai ayat 11 saya bacakan buat kita semua ya. Dikatakan demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Tolong diingat saudara. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayan atau ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi ayat 4 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5 dikatakan dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6 dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Elohim atau Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. With His wisdom. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Word of knowledge, kata-kata pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Makanya kalau kita lihat ada banyak orang percaya yang imannya luar biasa.
imannya tak tertandingi karena itu adalah karunia. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini nih yang Tuhan berikan kepada diri saya selama ini. Karunia untuk menyembuhkan. Haleluya. Ayat 10. Kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada yang diberikan kuasa kesembuhan, ada yang diberikan untuk kuasa mujizat, untuk mendatangkan hujan, menghentikan hujan, menenangkan badai, wah itu mujizat. Menghentikan api itu mujizat. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada itu mujizat. Membangkitkan orang mati itu mujizat, saudara. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan secara khusus kepada orang-orang yang dia sendiri menghendakinya. Contohlah saya hanya memiliki hati belas kasihan ketika melihat orang-orang sakit. Dari compassion, Tuhan berikan kepada saya karunia kesembuhan. Itulah contohnya, saudara. Sekarang kita lihat Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Dikatakan dengan jelas, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ternyata ada karunia untuk melayani juga loh. Suami melayani istri, istri sangat senang melayani suami, menyiapkan makanan sebelum suami berangkat ke kantor, merapikan anak-anak dan menyiapkan makanan kepada anak-anak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Dia merapikan semua tempat tinggal, tempat tidur dia beresin, taman dia sapu. Ini bukan mental budak dan pembantu, tetapi tanpa disadari ini karunia melayani. Ada orang-orang yang senang menyiapkan makanan bagi pimpinannya. Memang jiwanya senang untuk melayani. Ada yang senang melayani di RT, di RW. Mereka senang melayani warga. Ini karunia melayani, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, karunia Roh Kudus itu berasal dari asal yang sama. Artinya berasal dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus berikan karunia pengajaran, berkata-kata dengan kata-kata hikmat, orang-orang yang bernubuat, kata-kata pengetahuan, bahkan orang yang bisa menyembuhkan, mengadakan mujizat, mengajar, mengasihani,
melayani, itulah karya Roh Kudus. Dia berikan ini semua kepada gereja Tuhan dan juga kepada umat pilihannya untuk memperlengkapi kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam hidup saya ada karunia Roh Kudus. Amin. Nah, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada hidup orang percaya, tujuannya itu untuk memperlengkapi kita. Sama-sama katakan dengan saya, tujuan Roh Kudus memberikan karunia untuk memperlengkapi hidup saya. Untuk memperlengkapi apa? Yang pertama, untuk kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kita gak ngerasa diri paling benar, kita gak ngerasa bosi, kita gak ngerasa kayak anak raja, kita gak ngerasa kita sebagai orang yang paling diutamakan, tapi kita saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti saya pada malam hari ini melakukan siaran live, melayani. Melayani, saudara. Walaupun orang bilang, lu dapat apa sih tiap malam live, habisin kuota, baju harus disetrika, harus disiapin. Datang ke gereja, orang malam istirahat, datang ke gereja ngadain live, aduh. Tapi itulah karunia Roh Kudus diberikan untuk melayani sesama. Yang kedua, Roh Kudus memberikan karunia bagi hidup kita, yaitu untuk menjadi saksi Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita ceritain tuh bagaimana kita bisa sembuh, disembuhkan hanya karena anugerah Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkan kanker kita. Bagaimana kita bercerita yang tadinya kita sulit punya anak, oleh karena kemurahan Tuhan, kita punya anak. Dari mana kita yang tadinya miskin, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, tapi Tuhan kasih kita kemampuan, karunia, talenta, berjualan, berdagang, sehingga kita dijadikan orang yang diberkati secara materi. Kita menjadi kaya, berkelimpahan. Kita ceritakan semua karena Yesus. Tujuan karunia ini diberikan untuk kita bersaksi. Bagaimana kita membangun perusahaan kita. Bagaimana kita membangun dagangan kita, karir kita. Dari kita bukan siapa-siapa. Kita menjadi pengacara terkenal. Menjadi tentara hebat. Polisi yang memiliki pangkat. Kita menjadi hakim yang luar biasa. Kita dikenal banyak orang. Kita bercerita kepada siapapun. Karena dibalik keberhasilan kita semua, ada Yesus yang mengangkat, yang memberkati, dan merestui keberhasilan kita. Haleluya. Yang ketiga, tujuan karunia diberikan oleh Roh Kudus bagi hidup orang percaya untuk menjadi dampak yang benar bagi banyak orang. Karunia yang kita miliki untuk berdampak bagi orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Nggak usah yang jauh-jauh dulu. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak. Karunia itu luar biasa, ada buah Roh Kudus. Kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Nggak marah-marah, nggak bentak-bentak, nggak maki-maki. Kita nggak hidup dalam kebohongan. Kita hidup dalam kesucian, kekudusan. Oleh karena bimbingan anugerah Roh Kudus. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui nih, yang perlu diketahui dan disadari oleh beberapa, oleh semua orang percaya, ketika karunia Roh Kudus sudah dicurahkan bagi hidup kita. Ini yang perlu kita sadari. Yang perlu diketahui dan disadari oleh orang percaya tentang karunia Roh Kudus adalah, yang pertama, karunia Roh Kudus harus dijalankan sesuai apa yang telah Roh Kudus berikan. Kalau ada orang yang diberikan karunia mujizat, fokus di dalam karunia mujizat. Kalau ada orang yang diberikan karunia untuk melayani, hatinya sebentar-sebentar ingin melayani, berbuat baik, mengasihi, menolong, lakukan itu dengan setia dan taat. Kalau ada orang diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk mengajar, pintar dalam pendidikan, lakukan dengan setia dan taat.
Kalau ada orang diberikan karunia untuk menabur, apa-apa ingin menolong orang yang susah dengan uang, membantu, menyekolahkan anak, membuka yayasan, membuka yatim piatu dan lain sebagainya. Lakukan saudara, karena itu adalah karunia dan fokus. Saya dari 20 tahun yang lalu hanya fokus dalam pelayanan doa kesembuhan. Doa kesembuhan, doa mujizat, doa kesembuhan. Karena saya tahu itu adalah karunia yang tajam yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau saudara yang diberikan karunia oleh Tuhan berdagang, fokus dagang saudara. Jangan kebanyakan lihat keberhasilan orang, kok dia rame, kok dia rame, kok dia kaya. Indah pada waktunya Tuhan, waktumu akan menerima engkau diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang berkarir di dalam dunia politik, fokus di dunia politik. Saudara sebagai pengusaha, fokus sebagai seorang pengusaha. Saudara sebagai seorang polisi, fokus dengan menjadi polisi yang baik dan benar. Saudara yang penuh dengan hikmat, fokus menjadi jawaban dari setiap orang yang bertanya, kalau saya kayak begini gimana enaknya perusahaan saya ya? Nyatakan hikmat Tuhan. Fokus saudara, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus bagi hidup saudara dan saya harus kita jalani, kita jalankan dengan fokus. Sama-sama katakan dengan saya harus fokus. Saya gak boleh buyar. Yang kedua, yang perlu diketahui dan disadari oleh orang percaya tentang karunia Roh Kudus adalah tidak boleh saling menyerang dan merendahkan karunia Roh Kudus satu dengan yang lainnya. Kalau saya seumpama diberikan karunia untuk membuat mujizat dan menyembuhkan, saya gak boleh merendahkan orang yang punya karunia mengajar. Hari-hari ini ironis ada banyak orang yang pintar dalam mengajar. Justru dengan mudahnya menggampangkan dirinya mengatakan, mengeluarkan statement. Wah itu sesat. Minyak urapan sesat. Air urapan sesat. Perjamuan kudus sesat. Tritunggal sesat. Wahana sesat. Dwi tunggal sesat. Semuanya disesat-sesatin. Kenapa kita enggak fokus aja sih dengan panggilan kita. Saudara, pengusaha yang gak fokus sama usahanya, sama bisnisnya, tiap hari ngeliatin usaha orang terus, tiap hari ngeliatin dagangan orang terus, tiap hari dia ngeliatin keuntungan orang terus, dia lupa dia juga punya bisnis, dia punya usaha, dia punya dagangan. Saking lupanya kebanyakan ngeliatin orang, bisnisnya bangkrut, usahanya gak jalan, dagangannya gak laku, uangnya bangkrut. Mau kayak gitu? Ngurusin orang terus, ngurusin orang terus, ngurusin rumah tangga orang terus, tanpa kita lupa ngurusin suami kita sendiri, ngurusin istri kita sendiri, ngurusin anak orang terus, sampai anak kita lupa kita urusin. Saudara terkasih dalam Tuhan, karunia Roh Kudus ini harus kita fokuskan dan kita harus belajar wise, belajar dewasa, belajar lemah lembut, belajar menghargai bahwa perbedaan itu ada. Saya gak pernah kepingin jadi pendeta lain saudara. Pengen jadi si ini, pengen enggak. Saya fokus aja doain orang sakit, Tuhan doain orang sakit. Tuhan sembuhkan orang sakit, Tuhan tolong Tuhan. Udah itu aja fokus saya. Saya yang gak aneh-aneh. Yang ketiga nih, yang perlu kita ketahui dan sadari tentang karunia. Bahwa karunia Roh Kudus adalah pemberian dari Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bisa memilih, oh Tuhan saya maunya karunia kesembuhan dong, mujizat dong biar terkenal. Gak bisa. Gak bisa. Firman mengatakan dia memberi kepada orang-orang yang dia kendakinya. Apa itu? Ya terserah Roh Kudus. Makanya saya gak jadi dosen. Karena saya tidak punya kemampuan untuk mengajar. Mengajar firman bisa, tapi mengajar yang lain gak bisa. Makanya saya gak jadi petinju. Karena saya gak suka berantem.
Makanya saya gak jadi koki, karena saya gak bisa masak. Nah, karunia-karunia ini, talenta-talenta ini diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak hatinya. Makanya ketika saudara jadi polisilah yang benar. Jadi pendeta, pendeta yang benar. Jadi ibu rumah tangga yang benar. Jadi hakim, hakim yang benar, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang saleh. Jadi orang tua yang benar. Anak jangan ditempelengin, anak jangan dikata-katain, anak jangan disakitin. Didik anak yang benar. Jadi mahasiswa, mahasiswa yang benar, bertanggung jawab. Jadi student yang benar. Amin. Ini loh, lihat loh. Kita udah berapa tahun nih? 3 tahun kita ibadah doa kayak begini, lebih hampir 4 tahun. Karena saya fokus, saya hanya doa kesembuhan, doa mujizat. Saya nggak kayak pendeta lain ngajar pakai papan tulis gitu kan. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saya bahas akhir zaman. Itu bukan panggilan saya, itu bukan karunia yang Roh Kudus berikan kepada saya. Saya nggak perlu iri dan saya juga nggak perlu minder. Dan saya apalagi nggak boleh ngejelekin. Itu karunia saling melengkapi. Berbeda-beda organ tubuh, anggota tubuh, tetapi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Yang keempat, yang perlu diketahui dan disadari oleh orang percaya tentang karunia Roh Kudus adalah karunia Roh Kudus harus disertai dengan buah Roh Kudus. Ini yang besok kita akan bahas di malam ke-9. Karunia itu penting nggak? Sangat penting, tapi jauh lebih penting adalah buah Roh Kudus. Karena buah Roh Kudus itu diibaratkan sebagai jangkar kapalnya adalah karunianya. Orang-orang yang hidup dengan karunia Roh Kudus tanpa disertai dengan buah Roh Kudus, ini cilaka 12, saudara. Dia akan jadi pribadi yang sombong, dia akan jadi pribadi yang arogan, keras kepala, dan lain sebagainya. Karena dia ngerasa dia bisa buat mujizat, dia pintar, dia tahu segalanya, suaranya bagus dan lain sebagainya. Pelayanannya top, kerjaannya keren, bisnisnya berhasil. Tanpa ada buah Roh Kudus, cilakalah kita. Saudara, saya coba masuk dalam 3 poin terakhir. Beberapa hal penting yang harus diingat bagi mereka yang telah dipercayakan karunia Roh Kudus. Hal-hal penting ini. 1, belajarlah tetap rendah hati. Nggak usah sombong, nggak usah arogan, nggak usah tinggi hati. Kalau kita dikenal, baiklah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita diberikan kekayaan, baiklah itu juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita diberikan kemasyhuran, baiklah itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena karunia Roh Kudus sejatinya bukan milik kita. Dia hanya diberikan bagi saudara dan saya untuk melayani, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Jadi jangan arogan. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami kearogansian. Merasa dirinya sudah terkenal, merasa dirinya sudah hebat, dan merasa dirinya di atas segala-galanya. Sehingga dia tidak bisa menerima nasihat dari orang lain, masukan dari orang lain. Allah, gue, en. Gayanya sok, saudara. Yang kedua, hal penting yang harus diingat bagi mereka yang telah dipercayakan karunia Roh Kudus. Yang kedua, tetaplah tulus dalam menggunakan karunia. Tidak dikomersilkan, tidak diperjualbelikan. Sampai hari ini, saya kalau ada orang yang saya doakan terus sembuh, ngasih duit berapapun itu, saya tidak terima. Udah lama loh. Kalau saya terima ini, oh saya udah jadi orang kaya, saudara. Saya udah punya rumah mewah. Saya udah punya mobil mewah. Tapi karena saya takut akan Tuhan, saya mau belajar tulus. Setiap persembahan yang jemaat berikan oleh karena anugerah Tuhan, saya dipercayakan untuk mendoakan orang sakit jadi sembuh. Saya bilang, setor aja ke gereja JCC. Duitnya mendingan buat pelayanan. Dari Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk Verona. Saya pernah dikasih duit 200 juta, 100 juta, 50 juta, 80 juta. Bahkan nanti ke depan sampai 1 miliar kayaknya. Saya serahkan tuh ke kotak persembahan. Saya nggak ambil.
Kita harus tetap tulus. Jangan ambil. Itu miliknya Tuhan. Jangan dikomersilin. Para pengacara, para hakim. Ya kalau kayak gitu kita makan dari mana dong? Kita kan bisa lihat. Mana yang betul-betul pertolongan. Orang yang gak mampu kita bantu, kita tolong. Jadilah guru yang baik. Jadilah pengacara yang baik, yang benar. Jadilah orang-orang percaya yang benar, yang takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, beberapa hal penting yang harus diingat bagi mereka yang telah dipercayakan karunia Roh Kudus. Bertanggung jawablah dalam menggunakan karunia tersebut. Sampai hari ini saya bertanggung jawab. Saudara boleh cari di seluruh sosial media. Apakah yang namanya Pastor Verona meminta-minta uang? No. Saya mendoakan orang-orang kaya, orang-orang terkenal, penguasa bangsa ini. Saya gak pernah tuh minta aneh-aneh. Saya gak pernah minta-minta. Karunia yang saya terima, saya jalankan dengan takut dan hormat akan Tuhan. Upahku adalah Tuhan. Berkatku dari Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Tanggung jawab. Jadilah polisi yang bertanggung jawab. Jadilah guru yang bertanggung jawab. Jadilah pengacara hakim yang bertanggung jawab. Artis yang bertanggung jawab. Jangan digunakan karunia Tuhan semena-mena. Hanya untuk memuaskan kedagingan. Ketika kita diberikan kekayaan, jadilah kita orang kaya yang bertanggung jawab dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman di malam ke-8 ini memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara sedang sakit. Mungkin saudara sedang berobat ke dokter, tak sembuh-sembuh. Mungkin saudara sedang bermasalah. This is your time. Saya mau berdoa dengan karunia yang Roh Kudus berikan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Arahkan tangan kirimu, angkat tangan kirimu ke layar kaca. Izinkan saya berdoa buat saudara sekalian. Tuhan, aku berdoa malam hari ini di malam ke-8 buat mereka yang sakit. Mereka yang menumpangkan tangan setubuhnya yang sakit. Aku ikat, aku patahkan segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Cabut ya Tuhan. Cabut sampai akar-akarnya. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sara sakit penyakit. Apapun kepercayaan mereka, apapun agama mereka. Tolong dengan kuasa darah-Mu Yesus. Roh Kudus sembuhkan. Roh Kudus pulihkan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya seorang sakit. Orang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lawat-lawat umat-Mu. Sembuhkan sakit umat. Tolong ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Hari Minggu saya tunggu saudara. Ini Minggu spesial. Minggu Pentakosta, api Roh Kudus akan dinyatakan di gereja ini. Akan dipenuhi api Tuhan di ruangan ini. Semua jemaat akan menerima lawatan. Menerima pemulihan. Saya undang pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Saya akan berdoa secara khusus. Mulai dari saya mendoakan gembala, wakil gembala. Semua pelayan Tuhan di tempat ini akan menerima urapan Roh Kudus. Termasuk jemaat-jemaat Tuhan akan disembuhkan seketika. Kanker, tumor, miom, penyakit-penyakit apapun. Datang saudara, yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, saya undang datang, mari hadir. Hari Minggu ini. Kemarin ada orang kanker dari Ambon disembuhkan Tuhan. Datang ke tempat ini. Beribadah ke tempat ini selama 1 bulan. Datang sakit, pulang kankernya sembuh. Disembuhkan dan hilang. Saudara mau datang ke tempat ini. Hari Minggu pukul 10 pagi. Saya menyampaikan firman. Terutama ada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di Pentakosta akan dicurahkan. Saya ngomong merinding. Datang. Dan jam 5 sore juga datang. Saya akan ada. Mendoakan saudara. Sebelum kita berakhir. Sebelum kita berpisah. Tuhan ingin memberkati saudara. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menghadapkan kita dengan wajah dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah kita kepada kita. Memberikannya damai sejahteranya.
Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.